Di usianya yang ke-106, Muhammadiyah terus mengibarkan sayapnya dan menyinari negeri. Banyak tokoh mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat bagi Muhammadiyah atas eksistensi pencapaiannya sebagai salah satu ormas Islam tertua dan terbesar. Berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 November 2018, Muhammadiyah akan memperingati miladnya. Milad sebagai momentum untuk mengingat kelahiran, untuk berbuat yang terbaik setelah Muhammadiyah berusia lebih dari satu abad. Selamat milad. Semoga tema ta'awun untuk negeri bisa kita sebarluaskan dan menjadi gerakan di tengah bangsa yang memerlukan kebersamaan. Insya Allah Muhammadiyah akan tetap berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad mengucapkan selamat milad Muhammadiyah yang ke-106 dan selamat hari jadi TV Muhammadiyah yang kelima. Semoga menjadi media dakwah penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya mengucapkan selamat milad yang ke-106 Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah terus menjalankan pengabdiannya yang sempurna untuk kepentingan nusa dan bangsa, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang itu merupakan fokus utama dari gerakan Perserikatan Muhammadiyah membawa Indonesia yang berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahnil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengucapkan selamat milad Muhammadiyah ke-106. Mudah-mudahan pada usia lebih dari satu abad ini Muhammadiyah bisa terus mencerahkan kehidupan bangsa, menggembirakan dakwah Islam, dan memajukan kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Muhammadiyah adalah matahari bangsa, Muhammadiyah adalah matahari agama yang terus menyinari Indonesia. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad Muhammadiyah yang ke-106. Semoga senantiasa menyinari negeri ini dengan kebajikan, dengan kebijaksanaan, dan juga dengan karya nyata untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.